Hey y'all, balik lagi di channel Subjeknya Terlambat Mikir. Ya, di vlog kali ini aku mau makan di Pantai Sentang dan kami tuh bakar-bakar ikan di sini. Aku makan bersama satu keluargaku. Mereka ada di sana. Oke. Kita tengok dulu ini ya. Oke guys, ini sekarang udah ada ya ini kepitingnya. Nanti kita mau olah terus kita makan sama-sama. Oke guys, ini ikan bakarnya udah selesai. Tinggal kita makan. Oke, mon. Orangnya tuh di sana guys. Pondok. Wah, di pondok ternyata. Itu ada berapa? Empat kan dua ya? Banyak itu. Ayam lucu kali. Ayam. Aku keinjek. Mana udang adek, sini dek. Wow. Wow. Kakak kira nama ikan kita? Ikannya. Ada guys. Ya, kepitingnya belum selesai ya? Iya, masih belum. Siap. Oke, udah enggak sabar. Makan yuk. Ayo, kakek. Nek. Ante. Wow, Kirana, angin semilir ya. Wow, apa ini? Kepitingnya belum siap, tapi udah pada lapar ya. Iya. Baru nyari ikan. Baru nyari ikan. Wow. Akhirnya makan rame-rame pakai sambal kecap kira. Iya udah. Ayam bang. Guys. Wow. Mari. Oke. Sambal. Sambal kecap. Wow. Kepitingnya belum siap. Wah, dia kepedesan. Baru gitu aja udah kepedesan, mana sih? Mana sambal kecapnya? Ini. Ada ini, dicocol, dicocol, iya. Cocol ya? Awur-awur. Nenek punya mana, Nek? Tante mana, Tante? Hari ini aku mau review salad dari Dapur Hijrah Salad Aktor. Ini harga saladnya dibanderol dengan harga Rp20.000 untuk 400 ml dan Rp40.000 untuk 650 ml guys. Nah yang aku pesen ini yang 650 ml. Ada 3 varian rasa yaitu original, mangga, dan juga strawberry. Aku mau coba yang rasa strawberry. Kita rasa ya guys. Bismillah. Ada choco chip, ada keju, ada buahnya juga. Ini aku